sahabat YouTube dimanapun kalian berada. WhatsApp bro, yo, WhatsApp bro. Oke, kali ini aku akan kasih tahu cara menambahkan font di aplikasi FixLab yang ada di Android aku. Mungkin kalian juga punya. Ini aku kasih tahu contohnya aplikasi FixLab yang udah aku download. Nanti linknya aku sertain di deskripsi ya, kalau kalian mau download, oke? Begitu juga dengan link download untuk download apanya, apa namanya, fontnya ya, sekalian juga untuk itunya. Oke, aku langsung masuk ke Google Chrome yang aku punya. Itu di situ aku langsung buat linknya, aku taruh di situ. Nanti kalian cari di deskripsi ya. Oke, aku cari dulu teksnya, font ya. Oke, aku udah download. Tunggu sebentar. Oke, sudah download. Nah, aku mau cari lagi satu lagi ya. Oke, satu lagi. Tunggu sebentar. Oke, itu udah download. India Snack Pixel Labyrinth. Oke, sabar, tunggu sebentar. Oke, dia sudah muncul download file. Oke, tunggu sebentar. Oke, sepertinya sudah selesai downloadnya. Oke. Terus lagi. Oke, kita kembali aja. Kita masuk langsung masuk ke file manager. Atau di handphone kalian namanya berkas, sama aja. Kita cari di mana dia. Karena aku pakai Google Chrome, aku taruh dia di download. Folder download yang ada di memori telepon kalian. Oh iya, aku lupa. Sebelumnya aku udah download juga berbagai macam font. Itu dia, banyak macam-macamnya. Nah, sekarang aku cari font yang tadi, mana yang aku download tadi. Cari. Oke, kita akan coba ekstrak di sini ya. Oke. Mengekstrak berkas ke. Berarti kita cari apa berkas FixLab-nya di mana. Oke, itu dia. Kita ekstrak langsung. Oke. Lanjut tadi teks yang kedua ataupun font yang kedua. Itu dia. Mengekstrak berkas ke, cari aplikasi FixLab-nya. Oke, ekstrak. Nah, siap. Sekarang kita kembali. Kita masuk ke aplikasi FixLab. Nah, itu ada A, oke. Jadi A itu artinya teks ya. Cari my phone. Nah, my phone saya. Oke, kita tambahkan. Di mana dia berkasnya tadi? Mana FixLab? Oke, FixLab mana? Dia FixLab, cari tadi mana dia? Paling bawah kayaknya. Itu dia, India. Oke, masuk dah ya. Satu lagi. Oke, cari FixLab. Oke, ambil name. Oke. Tambah. Sekarang oke. Oke, coba kita tes ya. Kita tes ya. Oke, kita ketik Muhammad Kami. Oke. Sekarang kita ubah fontnya dengan font yang kita download tadi. Oke, itu dia. Oke, gimana kawan-kawan? Itu contohnya. Oke, kita coba yang lain. Ini dia. Gimana kawan? Bintang-bintang ya kan nama aku jadinya. Oke, lanjut lagi. Oke, kita cari lagi yang lain. Oh, ini dia, keren ini. Oke, itu contoh ya. Sekian dari saya. Jangan lupa subscribe, like, komen agar kalian dapat mendukung saya.